Kamu lupakan daku, berkat doa la ilaha illallah kena. Ha ya. Ha lepas itulah dia mulai dia. Ha terbayang aja ya. Ha terbayang aja ke. Ha abang nasi kena jangan terbayang ya macam. Ha ya. Ha itu namanya apa? Istidraj. Bila dia jadi namanya istidraj. Perbuatan tu namanya apa? Sihir, berdosa. Ada kau saya nak belajar macam tu. Ha? Ha henti kena buat berdoa aja tu. Bukan betul tu ya. Itu saya temerang aja tu. Ha itu jampi temerang namanya. Ha itu sihir namanya ya. Sihir tu berdosa besar. Ha ya, zaman Nabi pun ada sihir dah tu. Tapi yang termasyhur sihir di zaman Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam ya. Ha itu yang sihir yang termasyhur pada ketika itu. Kerana raja di zaman Nabi Musa tu siapa namanya? Apa gelaran raja tu? Fir'aun. Fir'aun tu ada kumpulan-kumpulan sihir dia. Ahli-ahli sihir istana tu ada. Tukang sihir istana. Ha, ada di situ. Ha, ya? Ha, maka, sihir tu dah sebesar lah. Mereka campak tali, sudah jadi ular. Ha, itu sihir tu ya. Datang Nabi Musa, campak tongkat, sudah jadi ular yang lebih besar daripada ular yang ular tukang sihir tu. Hingga tukang sihir itu semuanya beriman dengan Musa, beriman dengan Allah ya. Ha, itu namanya sihir. Ha, itu di antara mukjizat Nabi Musa lah ya, tampak tongkat boleh jadi ular. Ha ya, ketuk laut pula jadi apa? Jadi highway. Ha, boleh nyemberang laut tu, ada 12 lorong highway tu. Ha, itu bukan sihir ya. Nabi itu bukan sihir, Nabi Musa bukan sihir. Itu namanya mukjizat. Tapi orang lain, tentera-tentera Firaun tadi apa buatnya? Sihir ya. Ha, itu sihir namanya. Ha, hari ini orang kapio pun boleh sihir tau. Orang kapio pun badan sihir. Orang Afrika tu ada jenis sihir namanya voodoo. V-O-O-D-O-O. Voodoo. Nah. Bukan voodoo yang makan orang Kelantan tu. Itu voodoo lain. Eh. Ini voodoo. Ha, ya? Ha, dia ambil yang nak patung apa ini. Kecil ni. Gambar orang ni ya. Ha, lepas tu dicucuknya mata tu. Dah buta orang tu. Ha, itu wudu namanya ya. Ha, ataupun ha, ditikamnya udah mati orang tu. Ha, itu namanya wudu. Ha, itu dosa besar tu jangan. Tak payah belajar ya. Sihir ni jangan belajar. Ha, itu dosa besar tu. Sahir namanya. Orang yang sihir tu namanya sahir. Dan yang ke-8. Kahin. Ha, kahinun ya. Iaitu orang yang menujum. Yakni orang yang menghabarkan akan pekerjaan yang lagi akan datang. Yang ghaib-ghaib. Hal keadaannya memegang kerana memberikan bekas bagi sesuatu alamat yang alamat yang hadis. Seperti katanya, manakala naik bintang ini maka begini-begini hasilnya. Dan manakala jatuh bintang ini maka begini-begini hasilnya. Maka adalah yang demikian itu haram dan terkadang-kadang menjadi kufur. Ha, dan kata setengah ulama, kahin ini iaitu orang yang mendakwa bahawa sesungguhnya ada daripadanya taulan daripada jin yang menghabarkan padanya akan segala masa yang lagi akan datang di dalam zaman yang lagi akan datang. Dan setengah daripada kahin itu iaitu orang yang mengatakan akan mengetahui khabaran yang ghaib. Nah ya, khabaran yang ghaib dengan faham yang telah dianugerahkan yang hilang. Ha, dan demikian lagi menujum, iaitu orang yang menghabarkan daripada perintah yang lagi akan datang dengan terbitnya. Ha, dan pada masuknya daripada jalan raj dan daripada jalannya, maka sekalian pekerjaan yang demikian itu haram. Ha, haram juga kerana bahawa sesungguhnya mengetahui khabar yang ghaib-ghaib, padahal pada seorang jua pun yang mengetahui akan dia. Tiada seorang pun yang tahu ya. Ha, tiada seorang pun yang tahu melainkan ha, ya, yang tahu mengetahui akan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ha, sama sekali. Kata segala ulama, haramlah memakai segala pekerjaan yang demikian itu, dan haram pula pergi ke rumahnya dan membenarkan kata mereka itu. Dan haram pula memberi upah kepada mereka itu. Maka wajiblah atas barang siapa jatuh ke dalam di dalam segala pekerjaan yang tersebut itu, bersegeralah taubat kepadanya. Ya? Ha, itu kahin. Artinya ahli nujum. Ha, ada pernah tengok cerita nujum 4 belalang?
Nah, itu salah satunya dia kahin tu ya. Nah, dia ngaburkan sesuatu yang akan berlaku atau dia mencari sesuatu yang hilang, ya. Ada tak sekarang ni mencari sesuatu yang hilang? Ada tak? Ya, dia kata ada. Mawak bubu, mawak bulung, mawak. Ha, itu kahin lah tu. Apa hukumnya? Haram tu, paling kurangnya haram, ya. Ha, kalau dia minta bantuan jin, kalau dia kata mesti dapat dengan bantuan jin, sudah jadi apa? Sudah jadi syirik namanya. Kalau dia kata mesti dapatlah dengan jin, dia mesti dapat. Kerana yang betul-betul tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tak tahu. Ha, dengan izin Allah itu tak apa kalau dia berselindung dengan Allah. Ha, kalau tidak dia, ha, dia haram hukum itu. Kadang setengah orang nak kahwin pun pergi tengok Tok Nujum. Ha, jodoh dia dengan ni macam mana, macam mana. Ha, kadang Tok Nujum tu bukan tahu pun. Saja je teka, kamu jangan buat opini dan hidup. Ha, rumah tangga kamu esok panas, kata. Nak bergaduh je kamu esok. Padahal benda tu tak berlaku lagi. Udah dia takut, langsung tak jadi kahwin dengan orang tu. Ha, jadi itu yang menjadi haram tu ya. Benda yang belum berlaku, tidak ada siapa yang tahu. Ha, ya. Allah saja yang tahu. Ha, ya. Kadang-kadang macam-macam lah. Ha, dia tu tengoknya. Ha, ya. Anaknya demam. Ya, yeah, panggil Tok Pawang. Tok Pawang dari kampung. Kenal? Umurnya 72. Ha, pakai soroban datangnya. Ha, ya. Yeah. Dia pun datang ke rumah dia. Ha, dia pun tengok dalam buyung. Tahu buyung? Buyung tahu kan nama orang buyung ni. Dalam apa? Bekas hayur tu. Namanya buyung. Ha, bak protes tu kata dia. Dia pun ambil protes tu bubur dalam hayur tu. Protes tu ngelapung aja. Ha, dia pun kabur. Ha, kamu nampak tuan tu. Nampak. Ha, tak nampak tu. Ha, tanda kamu anak haram tu kata. Udah, nampak kata. Ha, ya. Ha, lepas tu betul apa? Dia ngaburkan anak kamu ni tertegur kata. Tahu tertegur? Ha, dia tegur di antu. Kena belakang rumah tu bawah pokok nangke tu katanya. Ha, pokok nangke tu keras katanya. Ha. Ada ke pokok nangke lembik? Ha, ya. Kena dijamu belakang tu katanya. Ha, dijamu. Tahu jamu? Ha, buat sangkak. Tahu dah sangkak pun tak tahu. Tahu apa sangkak? Ha, buluh tu ditajamkan ujungnya tu, betul dia belah-belah dikeluarkan. Ha, apa namanya? Dikeluarkan atasnya tu, betul dijalin, jadi dia macam-macam bakul. Atas tu bubuhlah daun pisang. Datang daun pisang tu buah apa? Bubuhlah karipap, buah melaka. Ha, apa? Cekodok lagi, kuih koci. Ha, bubuh atas tu. Ha, betul cacaklah lepas tu. Bagi siapa makan? Bagi hantu makan. Eh, perbuatan itu di kampung-kampung, oh cukup handal tu. Dulu lah, zaman saya berbudak tu ada tu. Ha, ya. Ha, saya pun masa budak tu pernah ngantor kan dia. Pernah ngantor orang makan tu letak atas sangkak tu. Ha. Ha, masa budak tu lah. Bila kita kalau suruh pun saya makan diri lah. Ha, ini ada. Ha, ya. Nak bagi apa? Nak bagi hantu makan. Apa hukumnya tu? Apa hukumnya tu? Bukan haram lagi dah, syirik hukumnya ya. Ha, kerana menyerupai adat penyembahan orang kafir. Sama adatnya dengan orang Cina. Orang Cina ada tak jamu hantunya dengan makanan? Ha, ada, tapi orang Cina bijak. Dia memang tak ada pula bubur karipap, kuih koci, buah melaka, tak ada. Dia belinya lima letaknya situ. Dia belinya anggur letaknya situ. Dia belinya apple letaknya situ. Beli letak. Kerana bagi orang Cina ni masa sangat berharga. Mereka tak nak buang masa. Yang bingung bin bangang dan tengin dan tonggong orang apa? Ha, orang kampung Melayu. Ha, ya? Ha, tonggong terlepap di dapur berkejam-kejam buat karipap. Ngoreng cekodok. Ngoreng cekodok pula. Tak ada goreng ni apa? Ha, ngoreng karipap lagi apa? Ha, buat buah melaka. Berkejam-kejam nak buat kuih. Nak nyamu? Nak nyamu hantu. Sikit kau punya bingung tu. Eh? Ha. Ha, orang Cina tak ada. Beli letak. Ha, kenari dia ambil lagi pandai tau. Macam mana? Dia belinya yang plastik tu letak situ. Nampak tu? Tuhannya pun ditipunya. Ha, itu orang Cina punya lah handa. Ha, itu syirik tu. Ha, jangan tak sedar ya. Ha, dari lain kali kalau ada anak-anak demam. Ha, ya. Ubatlah ikut ada. Kalau tak nak pergi hospital, tak nak berubat dengan biasa, berubat cara Islam ada ya. Ha, sekarang ni ramai ustaz-ustaz ini. Jangan ada ni yang pandai mengubat cara Islam ya. Ha, saya tak tahu. Tak pernah belajar. Ha, ya. Tapi dia memang pandai.
Boleh cari orang yang boleh mengubat secara Islam. Darus Syifa ada. Di kampung ada. Siapa hendak orangnya, telefon saya. Saya boleh bagi kau nama, nombor telefon dia. Ubat cara Islam. Itu bukanlah garanti baik, tapi tidaklah syirik. Tidak berdosa. Kalau ikut kaedah, kaedah Islam. Itu dia. Kalau tidak, berdosa tu orang kahin tu. Yang ke 8 tadi. Kahin, iaitu menelik. Dengan burung. Ada pula yang buat. Ada nak tengok? Duduk tepi jalan pakai burung. Hom, 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 burung. Nyabut apa ni. Nak narik kad tu. Ada kad pula situ, ya? Itu semua perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Berdosa besar tu, ya? Kalau nak telik, tengok apa namanya. Ada apa namanya? Ada kitabnya. Itu boleh. Boleh cari itu, ya? Jangan tengok nak tahu ke sana, baca surat khabar utusan Malaysia ke Berita Harian ke, tengok tengah-tengah tu ada bintang 12 ke ni. Ada pun nak tengok dah dalam tu ada bintang 12. Ya Allah, ada Taurus, ada Virgo, ada Gemini, ada apa lagi? Ada Capricorn. Penipu besar tu, jangan harap percaya, ya. Kalau dia 15-16 bulan, dia tulis apa? Anda sekarang sedang mengalami kemerosotan ekonomi. Waspadalah dalam berbelanja. Katanya. Tapi bila dah sampai 30 bulan, apa dah? Sekarang ekonomi anda telah selesai. Kata. Anda sekarang dalam apa? Mengapa? Kenapa? Sudah dapat gaji. Rentikanlah. Itu penipu besar tu. Jadi jangan percaya kepada kahin. Nak percaya, percaya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak meramal, bukan ramal pun. Dia menceritakan tentang perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Itu walaupun belum berlaku tapi dia tetap akan berlaku. Karena Nabi itu shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Itu dia, itu kahin. Dosa besar tu, jangan harap, ya. Dan yang ke-11, hasad. Hasadun. Itu akan datang kita baca insyaAllah, ya. Hasadun. Siapa nak hasad, katakan? Hasad ni, siapa hasad dengki? Dia mewarisi siapa? Mewarisi siapa? Mewarisi sifat iblis. Siapa nak katakan? Kerana makhluk yang pertama hasad ialah iblis. Itu akan datang kita baca insyaAllah bulan depan, ya. Kejap ni udahlah itu. Itu pun dah letih dia menunggu tu, ya. Itu yang boleh bersila, betul selemput, tu sila balik. Tu selemput balik, sila balik. Kalau lepas ni ada hal pula tu katanya. Nak pergi orang Kenduri pula tu. Jadi udahlah tu. Sebelum dia terus habis semua balik tinggal lewat aja. Udahlah tu. Ada masalah, silakan. Udah pan aja yang pandai betul dia ni, ya. Bertuahlah ustaz-ustaz dapat kerja di sini, ya. Dapat ngajar. Ukiran. Itu yang haram tu, ukiran, ya. Lukisan tu ada khilaf ulama. Ada ulama tasawuf mengatakan haram juga. Ada pun ulama fiqh mengatakan yang itu tidak haram. Yang haram tu hanya 3 dimension saja, ya. Ya. Gambar keluarga tu tak payah gantung lah. Kalau nak simpan juga di mana? Bubuh dalam album, tutup. Bila rasa nostalgia, tu apa nostalgia? Buka balik, tengok balik. Oh, ini gambar aku tengah muda kemarin. Itu tutup balik. Jangan dipamer ke tu. Ini sekarang baru dapat baru keluar University Convocation. Oh, boleh benar. Nampak gambar, ganti kan, ya? Baik. Lagi? Nak simpan biarlah tempat yang janganlah terserlah benar, ya. Memang simpan saja pada simpan gambar dalam lama. Tengah muda-muda kemarin. Tapi tak adalah dipamerkan tengah orang ramai, ya. Lagi? Habis. Okey, sekian dulu. Ampun maaf aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu kama akramta fa'amta wa qulta wa qulqal haqq wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man antabi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wahum anil hamdulillahi alamin. Taqabbal Allah minkum.